Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Tof Official 2. Ini di tempat peternakan Murai Batu. Ini lokasi rumahnya. Depan rumahnya isinya kandang semua ini. Ini yang punya ini. Oh, punya Konin juga ini, Om Buker ini. Om, makanin Konin kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang punya itu, yang punya peternakannya. Lagi makanin Konin ini, guys. Ayo kita lihat ya. Ini proses mau manen murai lagi nih hari ini nih. Netas 2. Konin yang satu. Punya burung burcil juga ini. Koleksi burcil juga ini Om Buker ini. Lagi makan soto. Bentar lagi paling sih. Ya kita lihat guys. Proses pemanenan murai batu ya. Ini burcil juga ini. Ini yang betina. Ini betina Medan ini. Lagi cari pasangannya. Ini guys, ayo kita masuk ke tempat penangkarannya ya. Ini kandangnya ini. Ini Cak Jo ini ya, Cak Ijo ini lagi proses perjodohan, masih pemula ini, baru sekitar 2 bulan kurang lebih proses perjodohan masih. Ini murainya guys, yang mana umpannya mas? Ini dah. Ini kandang lagi. Yang ini kemarin itu jadi 2, tapi indukannya tapi indukannya itu belum pandai melolo anaknya. Jadi dikasih jangkrik besar, akhirnya enggak bisa napas. Dan akhirnya mati 2 anaknya yang ini. Berarti masih belajar indukannya ya. Ya karena masih perdana ini, pertama ini punya anak. Oh ini masih perdana guys. Yang ini masih perdana, masih belum bisa ngeloloh anaknya. Biasanya kan indukannya ngasih makan dipotong-potong jangkriknya. Tapi belum bisa ngeloloh ini betinanya nih guys. Betinanya itu belum bisa ngeloloh. Jadi langsung dikasih 1 jangkriknya jadi mati. Harusnya dipotong-potong. Nah ini murai yang kita mau panen ya, indukannya. Yang mau dipanen, ini indukannya. Untuk jantannya murai bordan atau silangan murai batu sama Medan. Borneo. Borneo sama Medan. Di sini mas ya? Tengahnya? Sebelahnya. Di sini. Di tempat gelodoknya ya. Masing-masing ada tempat gelodoknya ini. Ini lagi proses perjodohan juga. Sudah lama tapi rontok. Lagi rontok bulunya. Pergantian bulu. Siap belum? Oh, ini ya mau panen, tak ambil. Kelihatan nggak? Kelihatan. Mangap nggak? Enggak, takut dia banget. Kemarin mangap loh, yang baru dikasih kok makan sama induknya ini.
Berapa ekor, Mas? 2 ekor, Mas Topan. Oh iya iya. Nah, hari ini kita panen 2 ekor, Mas. Indukannya marah-marah itu. Indukannya langsung enggak terima ini. Bosku enggak terima, bosku. Ini kita 2 ekor ya hari ini. Wah, alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Dan kita bersihkan dulu, guys. Naik dikit. Dibersihkan dulu gelotoknya. Indukannya langsung ngamuk, guys. Kita ambil, guys. Ini, guys. Anakannya, guys. Ya udah, masuk. Itu proses pemanenan penangkaran murai ya, peternakan murai. Setiap bulan sekali dipastikan panen. Seperti ini kandangnya. Bagi kawan-kawan pemula yang mau ternak murai, dipersiapkan dulu kandangnya atau gelotoknya ya. Ini masing-masing dikasih tempat seperti ini juga ini. Seperti ini. Jadi bagi pemula yang pengen ternak murai batu seperti ini ya kandangnya. Bawahnya dikasih alas tanah biar seperti di alam. Mungkin ini dulu proses pemanenan murai batu. Berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.